Bro, sis, brother, and sister, saya mau menikmati ala-ala Sultan dulu. Ini tangkapan dari bajak-bajak laut ya, ada Mas Balokan, ada mutiara, ada berlian. Jadi oke, bro, sis, brother, and sister. Jadi saya itu hari ini lagi berada di Dubai Creek Harbor. Seperti apa Dubai Creek Harbor itu dan ada apa di Dubai Creek Harbor ini? Tonton terus dan ikuti terus ngembolang saya ini di Dubai Creek Harbor. Di belakang saya itu ada kapal bajak ya. Apakah saya bisa menaiki kapal bajak? Tonton ya. Nah, bro, sis, brother, and sister ya. Jadi di Dubai Creek Harbor ini selain kita bisa melihat view langsung ke Burj Khalifa, dan juga di sini juga disediakan kid play area ya. Jadi buat bro, sis, brother, and sister yang punya anak-anak bisa bermain ke sini sambil menikmati pemandangan dari Dubai Creek Harbor ini. Di sini juga disediakan yaitu kafe-kafe ya. Tapi sayangnya kan masih dalam pandemi jadi banyak yang tutup gitu. Tapi di apa? Danaunya ini, pulaunya ini itu juga ada perahu ataupun kapal-kapal ya. Yang kemungkinan jam 4 atau jam 5. Indah banget ya, bro, sis ya. Liatin pulaunya juga kan. View-nya tuh lihat, langsung ke gedung ini. Ini buat kalian para TikTokers atau Instagram ya. Bagus banget nih untuk mengabadikan momen kalian. Bro, sis, brother, and sister ya. Jadi ini adalah salah satu outdoor ya, tempat bermainnya untuk menikmati kesegaran udara di masa pandemi ya. Jadi di sini banyak banget tempat-tempat bermain buat anak-anak kecil ya. Selain itu juga di sana banyak banget kapal-kapal tuh. Wih. Kapal-kapalnya Sultan. Jadi ini tempat rekomendasi banget buat kalian ya, bro, sis, brother, and sister. Ini tempat bermain outdoor yang di sini tuh nggak dipungut biaya sama sekali ya, alias gratis. Untuk tempat bermain anak-anaknya juga gratis kok sini. Pokoknya indah banget lah buat kalian yang pecinta foto ya, karena di sini juga banyak view-nya itu indah banget. Flamingo, karena Dubai Creek itu terkenal dengan pulau flamingonya sih, jadi di sini macem-macem lah, banyak-banyak ikon-ikon dari flamingo itu ya. Coba liatin, bro, sis ya. Ini daerah yang benar-benar daerah-daerah paranya Sultan ya, Dubai Creek Harbor ini. Karena apa? Di sini juga tersedia dermaganya, kapal-kapalnya para-para Sultan ya. Ntar saya lihat ya, apakah kapal-kapal ini bisa disewakan gitu kan. Kalau bisa, mungkin bisa direkomendasikan harganya berapa ya kan. Terus kemana aja nih kan keliling-kelilingnya ya kan. Oke, bro, sis, ikuti dan tonton terus video saya ini, oke?
bro, sis, brother and sister, saya mau menikmati ala-ala Sultan dulu. Brosis, brother and sister ya. Seperti yang kalian lihat di belakang saya ini ada kapal bajak laut ya. Kapal bajak laut ini ternyata bisa disewakan, yaitu artinya saya bisa naik kapal bajak laut ini keliling Dubai Creek Harbor ini. Oke. Seperti apa dan harganya berapa? Tonton terus dan ikuti terus ngebolang saya ini di Dubai Creek Harbor. Brosis, brother and sister. Brosis, brother and sister ya, saya sekarang mau masuk ke dalam kapal bajak laut ini ya. Jadi saya mau ngobrol langsung dengan penjaga pintunya. What's your name, man? Yes, Kumar. Kumar, where are you from? I'm from Nepal. From Nepal. So this start is from which step? Yeah, it start time from 4 o'clock. 4 o'clock. Every hour. 4 o'clock, 5 o'clock. Uh-huh. 6, 7, and 8 is last trip. Ah, last trip. So weekend is 50 dirham, and other day weekday. 39 dirham. 39 dirham. Yes. So only weekend is 50 dirham, yeah? Yeah. So how the include inside? Including only water and soft drink. Water and soft drink. Yeah. Food is not allowed. If you like, you can take food from your side. Uh-huh. Snack like McDonald's. Ah, okay. Like so we can bring the food. Yeah, yeah, you can from the outside, yeah. Yeah. Jadi brosis, brother and sister, jadi di kapal bajak laut ini dimulai dari jam 4. Okay, so until near Budjolima and then go back, huh? But not exactly, but uh-huh. Near. Near only, yeah? So this the, what the cruise name? Yeah, it's Pirate. Pirate Cruise. Pirate Cruise. Okay. Yeah, it's traditional of, you know, very yeah, nice. Yeah, yeah, it's nice, huh? Yeah. So this recommendation banget. Find, yeah. Buat teman-teman. Anywhere in Dubai. Really, yeah? This only one, one piece, yeah. Jadi kapal bajak laut ini cuma satu-satunya di Dubai. Yeah. Yeah, yeah, yeah. See? Ini kapal bajak laut satu-satunya di Dubai, Brosis ya. Jadi saya bersama dengan I forget what's your name? Kumar, Mr. Kumar. From Nepal. Jadi Mr. Kumar ini penjaga pintu kapal bajak laut ini. Jadi harganya itu kalau weekend 50 dirham. Kalau hari biasa hanya 39 dirham. Jadi di dalam kapal bajak laut ini cuman dapat minuman, yaitu soft drink kayak air, kayak Coca-Cola, Pepsi kayak gitu ya. Jadi kita bisa bawa makanan kita juga seperti KFC ataupun McD. Seperti apa dalamnya dan kayak gimana? Tonton terus dan ikuti terus video saya ini. Oke. Okay? Bro, sis, brother and sister. Thank you Mr. Kumar. Oke. Okay? Brosis, brother and sister ya, lihat ini. Ini tangkapan dari bajak-bajak laut ya, ada mas balokan, ada mutiara, ada berlian. Jadi saya sekarang posisinya mau memasuki kapal bajak laut ini, dan ini adalah salah satu-satunya kapal bajak laut di Dubai. Dan ini rekomendasi banget buat kalian semua yang mau menikmati keindahan dari Dubai Creek Harbor itu dengan view gedung tertinggi di dunia. Karena Dubai Creek Harbor ini adalah salah satu lokasi yang terbaru yang di sini itu akan dibangun tower tertinggi di dunia, mengalahkan dari Burj Khalifa itu ya. Jadi buat kalian semua yang datang ke Dubai, yang udah ada tinggal di Dubai juga, pokoknya rekomendasi banget ya, kalian harus datang ke Dubai Creek Harbor. Dan di sini itu kalau weekend liburan itu harganya itu masuk ke kapal bajak laut ini 50 dirham. Dan kalau hari biasa itu 40 dirham ya. Dan di dalamnya itu kita dikasih kayak macamnya soft drink ataupun minuman-minuman ya. Pokoknya ikuti terus ngebolang saya itu dengan bajak laut ini, oke? Okay? Bro, sis, brother and sister. Dekorasinya ini banget ya.
menampilkan bajak laut nih, indah banget. This only card only ya, no cash. No, no, cash, yes, cash. Okay, cash, no problem. Jadi di sini kalian bisa bayar cash juga prosesnya, jadi nggak usah takut-takut karena di sini juga ada cash sama ininya juga. Oke, okay, thank you man. 50 dirham loh, murah. What inside? We have like food, soft drink, no? You get some soft drink, sir. Some soft drink only, ya. Seorang bajak laut naik kapalnya bajak laut. Pokoknya cakep ya dekorasinya, keren loh. Banyak banget nih antusias dari warga yang tinggal di Dubai ya, mereka pengen mencoba jalan-jalan pakai kapal bajak laut ini, bro. Lihat itu, wah keren view-nya langsung. Gedung tertinggi di dunia. Udah 10 tahun dia jadi kapten kapal bajak laut ini ya. Tapi sayangnya dia tampangnya bukan kapal, bukan bajak laut ya. Kalau dia tampangnya bajak laut keren ya kan. Ini nyetirnya goyang-goyang kayak gini loh. Thank you bro.
tujuan saya menaiki kapal bajak laut ini ya. Pokoknya ini adalah suatu jalan-jalan yang murah dan juga menyenangkan sekali ya dengan kapal bajak laut ini tuh. Oke, rekomendasi banget buat kalian semua. Bro, sis, brother and sister.